Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Aku Bagus. Ini pelajaran Bapak dan Ibu Haja Usiawati IPS kelas 8, pertemuan 15, 16, dan 17. Jadi ada 3 ini ya, 3 tema. Kita satukan. Penyebab konflik sosial. Oke, kita bahas seperti apa. Yang pertama, ada perbedaan agama, ya, ada 5. Yang pertama perbedaan agama. Oke, kita lihat beberapa agama di Indonesia. Ada agama Islam, ya. Oke, kita membahas ini bukan untuk tujuan membandingkan antar agama, tetapi supaya kita dapat membantu kelancaran kegiatan agama lain. Oke, misalnya umat Islam memiliki beberapa hari besar. Ada hari Idul Fitri, ada Idul Adha. Hari Jumat digunakan untuk apa nih, ibadah sholat Jumat secara berjamaah di masjid. Kemudian ada juga apa nih, ada hari-hari besar seperti hari raya tahun baru Hijriah, 1 Muharram, ya, hari kelahiran Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kadang disebut dengan Muludan. Nah, di Cirebon ramai tuh ya, ada Muludan, ada panjang jimat, dan hari turunnya wahyu Al-Qur'an. Kemudian ada agama Kristen dan Katolik. Raya untuk Kristen Katolik adalah hari Natal yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, umat Katolik memiliki beberapa hari. Hari penting juga ya, sama diperingati. Misalnya hari Raya Paskah, hari Raya Kenaikan Isa Al-Masih. Oke, seperti itu. Kemudian ada agama Hindu. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu. Misalnya, ada hari Galungan, hari rayanya Nyepi, dan hari Saraswati. Kemudian ada agama Buddha yang dapat kalian kenali, misalnya di sini ada hari raya Waisak dan Ulambana. Waisak dirayakan pada bulan Mei pada waktu terang bulan, ya, purnama Sidi, untuk memperingati 3 peristiwa penting: lahirnya Pangeran Siddhartha, kemudian Siddhartha mencapai penerangan agung dan menjadi Buddha, dan wafatnya Buddha Gautama. Kemudian ada agama Konghucu. Umat Konghucu banyak memiliki hari penting, tapi hari raya yang terkenal dan telah menjadi hari libur nasional di Indonesia adalah hari raya Imlek, hari tahun baru, ya. Yang kedua, perbedaan budaya. Kalau seperti apa perbedaan budaya ini menurut Kuncoro Ningrat? Budaya merupakan sebuah sistem, gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Kemudian ada menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat istiadat, hukum, kesanggupan, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Kemudian menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Kemudian ini penjelasan Kuncoro Ningrat tentang 7 unsur kebudayaan dapat membantu kita lebih memahami secara nyata tentang kebudayaan. Oke, seperti apa 7 unsur yang universal itu? Yang pertama, peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Kemudian mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Kemudian yang ketiga, sistem kemasyarakatan, ya. Kemudian ada bahasa, baik lisan dan tertulis. Kemudian kesenian, ya, ada seni rupa, suara, gerak, dan sebagainya. Keenam, sistem pengetahuan. Dan yang ketujuh, religi, sistem kepercayaan. Apa saja yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia? Banyak hal yang mempengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia, yaitu perbedaan lokasi bisa mempengaruhi. Kemudian perbedaan agama atau keyakinan. Yang ketiga, perbedaan suku dan suku bangsa, ya. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa. Banyak, ya. Suku Jawa adalah salah satu yang terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Kita lihat nih, ada suku bangsa di Aceh aja nih, di Aceh saja ada suku bangsa Aceh, Gayo, Tamiang, Hulu, Sangkia, Anak Jame, Kluwet, Umbak Cade, dan Simule. Kemudian ada
Sumatera Utara ini ada Batak Toba, Batak Paro, Batak Mandailing, Nias, Malungun, Asahan, dan Angkola banyak ya. Kita lihat di Jawa Barat ada suku Sunda, di Jakarta ada Betawi, ya, dan seterusnya. Kemudian nama suku bangsa di daerah mana? Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, ya, Bali, Maluku juga ada, Ambon, apa segala macamnya. Oke, sampai sini ini sampai yang ketiga. Kemudian kita lanjut pelajaran yang Bapak buat nih, ya. Penyebab konflik sosial. Tadi kita bahas tiga nih ya, ada perbedaan agama, perbedaan budaya, dan perbedaan suku bangsa. Nah, yang keempatnya adalah perbedaan pekerjaan, dan yang kelima peran dan fungsi keragaman budaya. Oke, kita lihat ya. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta, ya, resmi. Kemudian, semua pekerjaan itu mulia ya, selama pekerjaan tersebut bermanfaat bagi diri dan orang lain. Ada guru, polisi, dokter, petani, dan tukang pijat, sama-sama pekerjaan mulia. Tidak ada yang lebih rendah atau lebih tinggi derajatnya. Semua profesi saling membutuhkan. Tanpa guru tidak ada, kan ada polisi dan dokter. Tanpa petani, tukang pijat, dan polisi dapat mengalami kelaparan. Demikian seterusnya. Saling bersinggungan ya. Rantai kehidupan manusia tersusun sedemikian rupa sehingga saling membutuhkan. Yang kelima, oke, kita lihat ada peran dan fungsi keragaman budaya. Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional sebagai berikut. Yang pertama, sebagai daya tarik bangsa asing. Oke, apa sih maksudnya? Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Nah, kita lihat ya, ini dari mana nih, daerah mana nih, ya. Kita lihat. Cantik-cantik sekali ya budaya kita, bangsa Indonesia. Yang kedua nih, mengembangkan kebudayaan nasional. Budaya nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah. Budaya daerah akan memperkaya kebudayaan nasional. Apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional? Merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan, serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan, yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga, serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Nah, sekarang yang ketiga nih apa nih? Tertanamnya sikap toleransi. Kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Toleransi. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Ya, kita lihat ya, ini berbagai macam. Nah, kalau ini persatuannya, ini kita lihat nih orang Papua, ini orang dari berbagai daerah. Ya, dari Kalimantan, ada dari mana nih? Sulawesi atau Sumatera ya? Saling melengkapi hasil budaya. Oke, kebudayaan sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna, ya, kalian. Karena keanekaragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Ya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaharuan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, budaya berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Oke. Nah, ini yang kedua. Sekarang kita lanjut yang ketiga. Konflik dan integrasi sosial. Ya, kita lihat konflik dalam kehidupan sosial. Oke, ini pengertian konflik menurut ahli ya. Ada Robert Enzet. Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya.
Konflik terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antar satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan, bisa ekonomi, politik, sosial, dan budaya, yang relatif terbatas. Menurut Kartono, konflik merupakan proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua belah pihak yang berkonflik memiliki tujuan, sikap, dan struktur nilai yang berbeda, yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase, maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, kita bahas yang kedua nih, faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama ada perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang kebudayaan, yang ketiga perbedaan kepentingan, keempat perubahan-perubahan nilai yang cepat. Oke, ini akibatnya, akibat-akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Kira-kira gimana ini? Positif ya? Kemudian dua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Kira-kira apa nih? Negatif ya. Terjadinya perubahan kepribadian para individu. Ini bisa positif, bisa negatif ya. Rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Oh, ini jelas negatif. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian. Nah ya, ini akibat dari konfliknya, bisa lebih baik atau lebih bagaimana. Oke, cara menangani konflik. Bagaimana sikap individu atau kelompok sosial atas terjadinya konflik? Terdapat 5 cara yang biasa digunakan individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial, yaitu yang pertama menghindar, yang kedua memaksakan kehendak, yang ketiga menyesuaikan kepada keinginan orang lain, yang keempat tawar-menawar nih ya, yang kelima kolaborasi ya. Kemudian nih yang kedua, integrasi sosial. Pengertian integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat melalui ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Kemudian ada menurut Buton, suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Kemudian ada lagi apa nih, syarat terjadinya integrasi sosial menurut William dan Mayer. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Ya. Kemudian yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan, konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. B, ya, yang kedua nih, faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama ada homogenitas kelompok, ya. Nah, pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah tercapai. Demikian juga sebaliknya, kalau homogenitasnya tinggi, kurang bisa ya, seperti itu. Kemudian dua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografi. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Yang C, yang ketiga ya, bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada integrasi normatif, ada fungsional dan koersif. Nah, ini seperti apa normatif? Contohnya masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kemudian yang fungsional, akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang.
Kemudian yang ketiga, integrasi koersif. Integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila diyakini banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan atau mencerna integrasi. Yang keempat, D, proses integrasi. Proses integrasi dilakukan melalui dua hal, yaitu satu, asimilasi, ya, bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Dua, akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru sehingga kebudayaan asing baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Ya. Ini yang kelima nih, faktor-faktor pendorong integrasi sosial. Ada yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Dua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Tiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Empat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Lima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. 6. Adanya perkawinan campur, amalgamasi ya namanya. Kemudian 7. Adanya musuh bersama dari luar. Ini faktor pendorong. Oke, sampai di sini ya. Nah, anakku, semoga pelajaran hari ini dapat kalian pahami. Tetap semangat dalam proses belajar mengajar seperti ini ya, walaupun kita memakai e-learning. Oke, jaga kesehatan. Jangan lupa bahagia selalu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.